Assalamualaikum, saya Laisa Yudia dan Bunda ingin diskusi untuk ulangan PAI. Adik Laisa sudah siap? Sudah. Siap. Pertama ya, siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir. Kenapa Nabi Muhammad menjadi panutan teladan kita? Karena Nabi Muhammad mengajarkan akhlak terpuji kepada kita. Oke. Selanjutnya, apa yang kita lakukan untuk dapat membaca Al-Quran? Belajar dan rajin berlatih membaca Al-Quran. Terus, Adik Raisa tahu Asmaul Husna? Tahu. Salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq? Maha Pencipta. Maha Pencipta. Nah, selanjutnya ya Dek, benda apa saja yang hanya Allah mampu membuatnya? Alam semesta. Terus? Manusia. Terus? Matahari. Terus? Bintang. Terus? Bumi. Terus? Lainnya? Ada bulan. Bulan. Itu aja. Masih banyak ya. Bintang. Ya. Terus yang selanjutnya ya. Allah memberikan akal kepada manusia sehingga manusia itu kreatif dan bisa membuat sesuatu. Nah, apa saja nih benda yang dicipta yang dibuat sama manusia? Apa aja ya? Pintu, meja, baju, masakan. Terus? Terus. Apa lagi ya? Lagi enggak? Buku. Ini yang dipakai ada apa? Top. Baju ya. Baju. Dah. Ya. Nah, sekian diskusi Bunda dan Raisa Ayudia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.